Kuat iman yang pertama adalah karena kekurangan rokaat. Yang kedua karena kelebihan rokaat. Yang ketiga karena lupa tasyahud awal. Yang keempat karena ragu terkait dengan rokaat. Saya ulangi, yang pertama adalah kekurangan rokaat sholat. Yang kedua kelebihan rokaat sholat. Yang ketiga lupa tasyahud awal. Yang ketiga adalah ragu menentukan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazzaltum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa inna khairul hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi muhammad wa syarul umuri muhdatsatuhah wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin hadirat ikhwati iman jamaah Masjid Al-Mukmin yang saya hormati, sidang salat subuh dan thalabul ilmi yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah iradah inayah serta nikmat dan rahmat Allah semata. Pada pagi hari ini kembali kita dapat berkumpul, bertemu wajah bermuwajah, bersua, bertatap muka, berjumpa kembali dalam kegiatan rutin thalabul ilmi setelah kita menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah wabil khusus pada setiap hari Ahad. Dan kita biasa bersua dalam kajian hukum-hukum Islam khususnya pada setiap pertemuan Ahad yang pertama setiap bulannya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, serta tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menghidupkan, mempertahankan, membela dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya mudah-mudahan semua aktivitas ibadah yang telah kita tunaikan sampai saat ini diposisikan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah makbulah, sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjadi kiparat dosa yang menghapus dosa-dosa kita di masa silam. Wabil khusus iwatu iman, kita telah menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan.
lalu kemudian kita menunaikan ibadah Idul Fitri dengan seluruh rangkaian ibadahnya. Dan kita sekarang berada di bulan Syawal tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lewati, khususnya terkait dengan bulan Ramadan, maka kita mudah-mudahan meraih dua keuntungan, dua keutamaan yang merupakan bukti dari keberhasilan seseorang dengan bulan Ramadan. Yang pertama adalah dilihat dari segi nilai, dilihat dari segi balasan, bahwa seseorang dinyatakan berhasil dengan bulan Ramadan, dengan semua rangkaian ibadahnya. Manakala selesai Ramadan, orang tersebut sudah diampunkan dosanya. Rujuk kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, kata Rasulullah, rogima an kurojulin, celaka merugi seseorang, dakhala alaihi syahrul Ramadan, di mana bulan Ramadan masuk kepada dirinya. Bulan Ramadan datang menjumpai dirinya. Ia diberikan kesempatan umur, diberikan kemampuan dan kesempatan untuk menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Tuman salakha. Kemudian bulan Ramadannya berlalu. Bulan Ramadannya selesai. Qobla an yughfar lahu. Sedangkan orang tersebut belum diampunkan dosanya. Maka kita paham berdasarkan sabda tersebut iwatu iman, bahwa orang yang beruntung, yang berhasil dengan Ramadan adalah orang yang mampu meraih pengampunan dan penghapusan dosa. Sebaliknya, merugilah orang yang ia berjumpa dengan Ramadan, diberikan kesempatan kembali berjumpa dengan Ramadan, sampai selesai dan berakhir Ramadannya, tetapi dosa-dosanya belum diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, maka mudah-mudahan nilai balasan ini sudah kita raih, yang menunjukkan berarti kita termasuk orang yang berhasil mendapatkan keberkahan Ramadan. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, adalah dilihat dari segi sikap, sifat, karakteristik dari diri kita yang mencerminkan pribadi takwa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik orang yang beriman dengan semua ibadah, termasuk ibadah Ramadan, kata Allah, agar kalian bertakwa. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Baqarah 183, bahwa difardukannya ibadah puasa itu agar orang-orang beriman itu bertakwa. Maka bisa dipahami berarti keberhasilan dari ibadah Ramadan manakala orang beriman mampu mewujudkan takwa, menghasilkan takwa setelah melaksanakan ibadah Ramadan. Maka tentu merugi orang setelah Ramadan, sikap takwa, karakter orang bertakwanya belum terlihat, menunjukkan orang tersebut tidak mendapatkan apa yang disebut dengan tujuan daripada ibadah puasa Ramadan. Apalagi buat iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kembali kepada kita bahwa ada aktivitas amalia yang akan kita jelang, yang akan kita sambut, yang akan kita tunaikan kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kembali. Yakni ada dua ibadah paling tidak yang akan kita jelang setelah bulan Ramadan. Yang pertama adalah ibadah haji. Bagi mereka yang menunaikan ibadah haji,
maka ia tentu akan melakukan ibadah haji pada bulan-bulan haji. Ada tiga bulan yang disebut dengan Asyurul Haj, yang disebut dengan Miqat Zamani, yakni batasan waktu orang melakukan ibadah haji. Dan bulan-bulan haji yang tiga bulan itu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dan kita tahu buat iman berdasarkan perhitungan tahun Hijriah yang kemudian diungkap oleh Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36, bahwasanya jumlah bulan buat iman yang sudah dicatat dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Dan kita tahu bulan setelah bulan Ramadan adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan itu merupakan miqat zamani, di mana ketika orang akan melakukan ibadah haji, maka startnya mulai ibadahnya ibadah iman dinyatakan sah manakala ia memulai di bulan Syawal. Bagaimana himmatullah? Paling cepat ibadah iman orang melakukan ibadah haji itu waktunya ada bulan Syawal. Kalau ia berangkat di bulan Ramadan tidak sah melakukan ibadah hajinya, karena bulan Ramadan bukan bulan haji. Itu konsekuensinya dari bulan haji. Kemudian ibadah iman rahimakumullah terkait dengan ibadah tersebut, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada hamba-Nya yang beriman yang hendak melakukan ibadah haji. Rujuk kepada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Ibadah haji itu adalah ibadah yang ditunaikan pada bulan-bulan yang diketahui. Kata Allah, "Faman faradha fihinal hajja fala rufatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang ia telah menetapkan diri, memfardukan dirinya melakukan ibadah haji, maka jangan ia berbuat rofas, berkata jorok, berkata kotor, apalagi melakukan perbuatan itu ketika melakukan ibadah haji. Dan juga tidak berbuat fasik, berbuat durhaka, melanggar aturan terkait dengan ibadah haji. Wala jidala fil hajj. Dan jangan pula iwat iman, yakni jidal, berbantah-bantahan, berantem, apalagi berkelahi. Apalagi iwat iman lebih daripada itu, bertikai. Kata Allah, siapa yang ia telah menetapkan diri melakukan ibadah haji, maka jauhi perkara itu. Lalu kemudian kata Allah, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa yang kamu kerjakan dari kebaikan, meskipun hanya sedikit kebaikan yang dilakukan, maka Allah mengetahuinya. Dan kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kalian melakukan ibadah haji itu sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Bagaimana jemaahku membawa, maka kita bisa paham bahwa Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada orang beriman yang hendak melakukan ibadah haji agar melakukan ibadah haji membawa bekal takwa. Jika ingin ibadah hajinya mabrur, maka mutlak bagi dirinya menjadikan takwa sebagai bekalnya. Bagaimana ia mendapatkan takwa itu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan menghasilkan takwa karena takwa menjadi bekal untuk melakukan ibadah haji. Itulah iwatiman di antara hikmah kenapa ibadah haji disyariatkan setelah melakukan ibadah puasa Ramadan, karena hubungannya sangat erat bahwa ibadah puasa Ramadan menghasilkan takwa, harus menghasilkan takwa karena takwa menjadi bekal yang terbaik untuk melakukan ibadah haji. Maka kemabruran ibadah haji sangat ditentukan oleh bekalnya, dan bekal terbaik melakukan ibadah haji adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iwatiman rahimakumullah, bagi mereka yang tidak melakukan ibadah haji,
ada ibadah yang berada di bulan terakhir iwat iman, bulan ke-12 bulan Dzulhijjah iwat iman, yakni melakukan ibadah kurban. Ibadah kurban, ibadah di mana kita menyembelih hewan tertentu di hari raya Idul Adha atau 3 hari setelah itu yang disebut dengan hari tasyrik, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mewanti-wanti orang yang menunaikan ibadah kurban agar membawa bekal takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanallahu lahumha wala dimauha wala yanallu taqwa minkum. Tidak akan mencapai kepada Allah daging dan darah hewan kurban yang kalian sembelihkan itu, tetapi akan mencapai kepada Allah adalah ketakwaan kalian melakukan ibadah kurban itu. Maka bisa dipahami dari firman tersebut iwat iman bahwa ibadah kurban tidak akan makbul, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak menjadikan takwa sebagai bekalnya. Hanya dengan takwa lah maka orang melakukan ibadah kurban akan makbul ibadahnya. Bagaimana takwa itu bisa dihasilkan? Yakni dengan ibadah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menghasilkan takwa karena takwa menjadi bekal untuk melakukan ibadah kurban. Lalu kita bertanya, kenapa sampai seperti itu iwajiban syaratnya? Kenapa ibadah haji harus dengan takwa? Kenapa ibadah kurban harus dengan takwa? Karena takwa adalah sikap diri, sikap jiwa, di mana kita senantiasa menjaga diri dari dosa, menjaga diri dari murka dan siksa Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, berbuat beramal sesuai dengan tuntunan uswatun hasanah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika orang membawa takwa, maka ketika melakukan ibadah haji, dia akan melaksanakan perintah-perintah Allah terkait dengan ibadah haji sesuai dengan tuntunan Rasul, dan kemudian menjauhi larangan Allah terkait dengan ibadah haji. Dia akan disiplin, taat asas, taat hukum selama melakukan ibadah haji. Dan kemudian dia pun akan disiplin dan taat hukum ketika dia melakukan ibadah kurban. Dengan cara menjalankan perintah Allah, tuntunan Rasul terkait dengan ibadah kurban, dan meninggalkan segala apa yang dilarang terkait dengan ibadah kurban. Itu yang disebut dengan takwa. Maka sangat wajar iwat iman dengan cara demikian ibadah haji akan makbul dan ibadah kurban pun akan makbul. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai sebuah introspeksi diri untuk kita, karena itu merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap orang yang beriman, karena dengan imannya hendaklah ia kualitasnya meroket. Dan itu diindikasikan oleh bahwa pada saat bulan Ramadan kita diasah, diasuh, diasih, dibina, dididik, ditempa, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar aktivitas kehidupan kita mencerminkan pribadi takwa. Sampai di penghujung tahun buat iman, maka amal kita itu terbaik. Dalam bahasa lain, sejatinya setiap kita, setiap waktu yang diberikan Allah, maka bertambahnya umur harus bertambah baik amal perbuatan. Rujuk kepada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi riwayat iman rahimakumullah, di mana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang Arab kampung, Arab Badui. Ia bertanya, ya Rasulullah, man khairun nas, siapakah orang yang terbaik? Kata Rasulullah, khairun nas, orang yang terbaik itu adalah man tola umruhu, orang yang umurnya panjang, wahasuna amaluhu, dan amalnya baik. Maka berarti bisa dipahami, jika Allah masih memberikan kesempatan tahun ini selesai, berarti bertambah umur.
Sejatinya berdasarkan sabda Nabi bahwa orang yang terbaik adalah orang yang bukannya bertambah umurnya tetapi juga semakin baik amal perbuatannya, kualitas dirinya semakin baik, sampai nanti ajal tiba mudah-mudahan sampai kepada derajat yang paling mulia di sisi Allah, yakni manusia yang bertakwa. Inna akromakum indallahi taqwallahu. Bapak Ibu yang saya hormati, semua itu tentu saja tidak mungkin bisa ditegakkan kecuali kita betul-betul memiliki, pertama tentu saja kebeningan iman, kita menjaga imannya dengan baik. Yang kedua ilmu, kuat iman. Bagaimana kita bisa mengamalkan itu semua kalau kita tidak memiliki iman yang prima? Bagaimana kita bisa melakukan semua itu kalau tidak punya ilmunya? Termasuk kuat iman tadi disebutkan dalam ibadah yang disebutkan. Maka jangan sampai kuat iman, ibadah yang kita lakukan itu lepas dari pengetahuan yang benar. Termasuk kuat iman apa yang sedang kita lakukan kajian ulang, membenahi, meluruskan, mengkaji ulang terkait dengan kaifiat ibadah mahdhah kita. Karena apa? Karena sejatinya bahwa ibadah puasa, ibadah haji itu merupakan tangga di mana orang beriman dibina oleh Allah Subhanahu wa taala agar sampai kepada pribadi takwa itu dengan tangga, dengan tahapan. Dan tahapan-tahapan tersebut alhamdulillah, untuk tahapan pertama melakukan ibadah salat, alhamdulillah sampai hari ini kita jaga. Mudah-mudahan bukannya ibadah sholat wajibnya, tetapi juga sholat sunnahnya. Tetapi lagi-lagi diingatkan bahwa bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keutamaan dan balasan yang terbaik dari ibadah sholatnya jika ilmu tentang ibadah sholatnya masih belum kita kuasai. Suka tidak suka iwatiman rahimahumullah itu masih ditemukan. Setiap tahun ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, orang sholat tarawih ibadah iman. Lalu kemudian trennya sekarang ibadah iman ketika melakukan sholat tarawih, masjid-masjid itu mengundang, bekerja sama dengan lembaga Al-Quran. Diharapkan bahwa yang memimpin sholat berjamaahnya ketika tarawih, orang yang hafalan Qurannya mumpuni ibadah iman, baca Qurannya mumpuni. Tetapi waktu iman menyisakan masalah. Kenapa? Mereka yang menjadi imam itu anak-anak muda. Yang di lembaga Qur'annya itu tidak dikaji, tidak diberikan pembinaan bagaimana kaifiat ibadah sholat yang benar. Sehingga ketika mengimami sholat waktu iman, seyogianya bukannya bacaan Qur'annya, tetapi juga dia paham tentang bagaimana menjadi imam dalam sholat yang baik dan benar. Jadi pengetahuan tentang sholatnya tidak mumpuni, sehingga ketika melakukan ibadah sholat sebagai seorang imam tidak memberi contoh yang baik. Karena itulah maka masukkan saran ibadah iman kepada lembaga-lembaga Al-Quran ketika menghadirkan ibadah iman generasi muda menjadi imam dalam sholat berjamaah, bukannya kemampuan baca Al-Quran, tetapi ini urusannya urusan di sholat, maka fikih sholatnya harus dikuasai. Jadi hafalan Quran kalau sudah ditempatkan di sholat, maka orang tersebut harus paham tentang ibadah sholat, apalagi menjadi imam sholat. Sebuah contoh misalnya, ketika orang melakukan ibadah sholat terus lupa, kan dimungkinkan orang ketika sholat lupa, karena lupa itu sesuatu yang berada dalam diri manusia yang tidak bisa dilepaskan. Bukan hanya kita, Rasul aja ibadat iman itu pernah lupa. Meskipun lupanya Nabi itu menjadi syariat, ada hikmah ibadat iman. Contoh ketika Rasulullah SAW dilupakan, disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala dilupakan. Karena disengaja dilupakan ya tentu Nabi jadi lupa kan ibadat iman. Karena lupa kita tidak terlepas dari takdir Allah. Ketika Rasul diberitahukan oleh Allah tentang malam Lailatul Qadar, bahwa malam Lailatul Qadar itu tadinya sudah disebutkan oleh Allah, itu malam keberapa? Rujuk kepada hadis riwayat Imam Al-Bukhari,
Rasulullah mendapatkan kabar gembira dari Allah bahwa Lailatul Qadar akan turun pada malam tertentu, disebutkan tanggalnya. Maka Nabi dengan sangat gembira di waktu iman, beliau keluar lalu kemudian akan mengumumkan kabar gembira itu kepada para sahabat. Di waktu iman apa yang terjadi? Ketika Nabi keluar, ternyata ada sahabat yang berantem, ada sahabat yang bertikai di waktu iman. Sampai kemudian Nabi harus melerai mereka dengan susah payah di waktu iman. Lalu ketika kemudian mereka selesai di waktu iman, maka Rasul menyampaikan kepada mereka, tadinya aku akan menyampaikan kabar gembira kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada beribadah dan berjihad selama 1000 bulan. Tetapi gara-gara kalian berantem, aku dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang waktunya. Maka kata Nabi, iltamisuha, sudah cari aja oleh kalian, yakni di malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Jadi ketika Nabi bilang bahwa sambutlah Lailatul Qadar yang akan turun pada malam ganjil dari 10 terakhir Ramadan, itu sabab buruknya ibadah iman, karena Nabi dilupakan oleh Allah tentang kapan malam Lailatul Qadar itu, gara-gara ada orang yang sedang berantem. Para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ketika beliau mensyarah hadis itu, maka beliau mengatakan hikmah dari itu adalah bahwa Lailatul Qadar itu malam kemuliaan, malam yang sangat agung, yang luar biasa dahsyatnya keutamaannya. Itu tidak pantas Lailatul Qadar yang agung itu hinggap di hati orang yang bermasalah. Lailatul Qadar itu tidak mungkin hinggap di hati yang berseteru, di hati orang yang sedang konflik. Bagaimana? Harus orang yang open bar, yang hatinya lapang dada. Ketika seseorang hatinya masih ada masalah kepada Allah atau kepada makhluk, maka Lailatul Qadar tidak akan hinggap. Itu penjelasan sebagian para ulama hikmah kenapa Lailatul Qadar dilupakan oleh Allah waktunya. Karena apa? Nabi mau menyampaikan sebenarnya sahabat pada berantem. Bagaimana nih mangkumullah? Termasuk dalam sholat, bagaimana? Jangankan kita, Rasul pun sempat lupa. Maka kemudian di waktu iman ada syariat yang disebut dengan sujud sahwi. Buat iman dan imanku membawa, para ulama memetakan yang disebut dengan sahwi itu rupa. Yang disebut sujud sahwi ada sujud di waktu iman karena terjadi kekeliruan disebabkan karena lupa dalam sholat. Terjadi kekeliruan melakukan kaifiat sholat itu waktu iman karena lupa. Itu disebut sujud sahwi. Sujud disebabkan karena keliru, yang disebabkan karena lupa di dalam sholat, maka disebut sujud sahwi. Bagaimana kemudian itu terjadi waktu iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian oleh para ulama diringkas, disimpulkan dari beberapa kejadian dan penjelasan bahwasannya sujud sahwi itu ditunaikan, dilaksanakan, dilakukan oleh Nabi itu ada 4 penyebab. Ada 4 penyebab. Nah, buat MC mah harus dicatat nih. Nanti nyimpulinnya lupa. Ya kan? Iwati iman yang pertama adalah karena kekurangan rokaat. Yang kedua karena kelebihan rokaat. Yang ketiga karena lupa tasyahud awal. Yang keempat karena ragu terkait dengan rokaat. Saya ulangi, yang pertama adalah kekurangan rokaat sholat. Yang kedua kelebihan rokaat sholat. Yang ketiga lupa tasyahud awal. Yang ketiga adalah ragu menentukan rokaat. Ini 1 rokaat apa 2? Ini rokaat pertama apa kedua? Ini rokaat kedua apa ketiga? Ini rokaat ketiga apa keempat? Lupa ibadah iman. Maka ada syariat sujud sahwi. Bagaimana nih makumullah? Pertama terkait dengan kekurangan rokaat. Rujuk kepada hadis antara riwayat Imam Ahmad. Bahwasannya ibadah iman
Kata sahabat, suatu ketika Rasulullah lupa. Dan beliau pada saat itu sholat Rasul salam ad-duhra rakaatain. Nabi melakukan sholat duhur 2 rakaat. Dan kemudian beliau salam. 2 rakaat Pak, salam. Sahabat itu pada gerak kiri gitu. Nah, enggak ada yang berani. Enggak ada yang berani saat itu. Tetapi ada satu orang yang berani bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku sirotis sholat. Apakah sholatnya dikosor? Apakah sholatnya diringkas?" Kata Nabi, katanya, "Kenapa emang Rasul sholat 2 rakaat?" Kata Rasul, "Enggak, saya 4 rakaat." Kata Rasul. Terus tiba-tiba Rasul 2 rakaat sholatnya. Terus tanya Rasul ke makmum yang lain, "Emang saya sholat 2 rakaat?" "Iya." Semua yang ditanya bilang 2 rakaat. Nabi yakinnya 4 rakaat. Maka karena semua orang bilang 2 rakaat, tentu saja berarti Rasul lupa. Padahal Nabi yakinnya 4. Terima ya, Pak. Jadi ada orang nih Pak yakinnya 4, tapi semua orang bilang 2. Berarti kesimpulannya, masa yang banyak jadi lupa, Bapak sendiri yang gak lupa, benar ceritanya sih. Nah, Rasulullah kemudian tahu bahwa dirinya lupa. Lalu kemudian kata sahabat, Rasulullah beliau melanjutkan sholatnya itu dengan 2 rakaat. Beliau melakukan sholat 2 rakaat. Lalu kemudian beliau tumas sajadah sajadatain. Kemudian Nabi sujud 2 kali. Nabi melakukan sujud 2 kali. Iwatiman rahimahumullah. Nanti kita lihat apakah sujud sahwi yang dilakukan Nabi dengan 2 kali sujud itu, apakah dia dengan salam atau tidak? Karena di hadis itu iwatiman tidak disebutkan habis sujud sahwi Nabi salam. Iwatiman rahimahumullah. Nah, bahkan iwatiman rahimahumullah di beberapa keterangan hadis maksudnya itu menyatakan begitu, maksudnya nggak disebutkan bahwa apakah salam atau tidak. Nah, ini hadis yang ini buat iman yang menjelaskan kepada kita bahwa ternyata setelah Nabi itu tambah 2 rakaat kan kurang 2 rakaat, Nabi tambah 2 rakaat buat iman, setelah 2 rakaat Nabi salam, lalu kemudian setelah salam tuma sajadah sajadain, Nabi kemudian sujud 2 kali sujud buat iman diseling dengan duduk antara 2 sujud. Di hadis yang lain diungkapkan, dirinci bahwa Nabi kemudian menambah 2 rakaat itu, lalu Nabi kemudian beliau salam, lalu kemudian sujud, lalu kemudian duduk antara sujud, lalu kemudian sujud kembali bahkan agak lama dari yang tadi, lalu kemudian setelah itu Nabi bangkit dan kemudian Nabi salam. Nah, di hadis yang tadi juga disebutkan bahwa secara ringkas bahwa Nabi itu beliau melakukan yang 2 rakaat, kemudian salam. Kemudian Nabi sujud 2 kali, tsumma salama, kemudian salam. Itu menunjukkan berarti tata cara sujud sahwi itu setelah sujud sahwi tetap ditutup dengan, bisa dipahami, Pak? Cuma tidak baca bacaan tasawuf. Posisinya, posisi tasawuf akhir, tawaruk, lewat iman, tetapi tidak membaca lagi bacaan tahiyat. Jadi posisinya tawaruk langsung salam ke kanan dan ke kiri. Itu berdasarkan hadis peristiwanya, lewat iman, itu di sholat duhur. Nabi merasa bahwa sholatnya 4, padahal 2. Bagaimana di bangku membawa? Jadi hadis ini di samping menjelaskan tentang syariat sujud sahwi, Pak. Yang kedua, sebab kenapa sujud sahwi. Yang ketiga, tata caranya. Jadi hadis ini, tiba-tiba dari satu kasus itu kita bisa dapatkan 3 tuntunan, Pak. Satu, terkait syariat adanya sujud sahwi. Yang kedua, sebab kenapa harus sujud sahwi, yakni kekurangan rakaat tadi. Lalu kemudian tuntunan bagaimana kaifiatnya, tata caranya. Yang namanya kurang berarti harus disempurnakan. Nah, setelah itu kemudian Nabi memberikan tuntunan bahwa setelah sujud sahwi itu tetap harus ditutup dengan salam. Karena ada orang, iman-iman, sebagian kalangan itu sujud 2 kali, habis sujud yang kedua sudah selesai itu. Maksudnya. Sujud, 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 sudah aja selesai, Pak, gitu. Jadi tidak ada
salahnya ada orang memahaminya begitu. Padahal berdasarkan hadis yang tadi, Rasulullah pernah sholat duhur 2 rakaat, tentu saja kurang rakaatnya. Lalu kemudian ditegur oleh sahabat dan Nabi kemudian menyempurnakan sholat yang 2 rakaat sehingga kemudian genap menjadi 4 rakaat. Tetapi kemudian setelah salam Nabi sujud 2 kali, lalu kemudian ditutup lagi dengan salam. Nanti bisa dipraktekkan ya Pak ya, nanti dipraktekkan. Kemudian kasus yang kedua adalah kelebihan rokaat. Diungkapkan bahwa kata sahabat itu Nabi sholat duhur khomsan. Nabi pernah sholat duhur 5 rakaat. Nabi pernah sholat duhur 5 rakaat. Sahabat ya karena kan Nabi ya Pak ya, khawatir nanti ada perubahan kan gitu. Jadi diikutin saja terus Pak gitu. Nah selesai sholat, sahabat bertanya, azidafis sholat, apakah ditambah tuh di dalam sholat rokaatnya? Kata sahabat, kata Rasulullah, wamadzaka, emang kenapa katanya? Emang ada apa? Kata sahabat, sholaita khumsan, ya Rasulullah, engkau sholatnya 5 rakaat. Maka Nabi langsung kemudian pas sajadah, sajadatain, Nabi kemudian langsung sujud sahwi, sujud 2 kali. Nah ini Wathiman Najimakumullah menjelaskan bahwa pernah terjadi Nabi kelebihan roh. Kalau kelebihan rokaat jangan ditambah lagi, coba kan kelebihan langsung suruh. Nah di hadis ini Wathiman itu nggak disebutkan posisinya seperti apa, posisinya ketika melakukan sujud itu apakah dari berdiri turun coba atau dari bawah langsung, paham nggak maksudnya? Nah di hadis yang lain Wathiman Rasul menjelaskan bahwasanya ketika seseorang ragu, iwatuman ketika sholatnya itu ragu, maka ketika melakukan sujud zahwi, hendaklah kemudian sujud zahwi sambil jalisun, sambil duduk. Jadi posisi kita bukan dari atas, tapi sudah dalam posisi duduk. Yang terjadi adalah pernah iwatuman Rasulullah itu lupa, terus kemudian sudah beranjak dari tempat sholatnya buat iman. Jadi bukan di tempat sholatnya, ditegurnya, tapi sudah lepas dari sholatnya. Nabi sudah berdiri, sudah ngobrol buat iman, ditegur oleh sahabat. Lalu Nabi kemudian balik lagi ke tempatnya, kemudian beliau sujud sahwi. Bahkan ada di kalangan para ulama buat iman juga dikisahkan seperti itu. Jadi ada ulama dia buat iman, ulama tabiin yang kemudian lupa mengimami sholat ibadah iman, lalu lupa dia ya, terus sudah ngobrol ibadah iman, udah agak lama gitu kan, terus dikasih tahu sama orang bahwa anda itu tadi lupa itu kayaknya gitu. Maka kemudian ulama itu langsung pindah lagi ke tempat sholatnya, lalu kemudian sujud sahwi dan makmum mengikutinya ibadah iman. Nah ini kasus tentang Rasul sholat kelebihan rokaat. Jadi kaifiatnya di kasus itu adalah posisinya duduk. Jadi tidak dari atas turun, Pak. Tapi langsung duduk, setelah duduk kemudian sujud. Kemudian duduk atau sujud, kemudian sujud. Yang kedua, lalu kemudian posisi tawaruk, kemudian salam. Kemudian Iwatiman Najimakumullah, kasus lain adalah lupa tasyahud awal. Iwatiman Najimakumullah diungkapkan bahwa Nabi pernah beliau itu koma firqatah ini, Nabi itu berdiri pada rakaat yang kedua. Harusnya tasyahud awal Nabi berdiri, Pak. Lalu kemudian fasabbahu, para sahabat bertasbih, subhanallah, subhanallah, pamabo, tapi Nabi terus aja enggak turun, Pak. Jadi Nabi tetap berdiri, maka para sahabat ikut Nabi berdiri buat iman. Nah, setelah itu kemudian Nabi baru di terakhirnya sujud sahwi, sujud 2 kali ibadah iman diselingi dengan duduk antara 2 sujud, kemudian ibadah beliau salam. Jadi di hadis itu kejadiannya Nabi itu lupa tasyahud awal. Nah bagaimana kaifiatnya untuk lupa tasyahud awal? Di hadis yang lain ibadah iman misalnya rujuk kepada hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, bahwa pada saat orang itu lupa tasyahud awal, apabila posisinya kata Nabi itu sudah sempurna, apabila sudah sempurna berdirinya,
maka kata Nabi, jangan iya dulu, lanjutkan saja. Tapi kata Nabi, jika seseorang itu dia lupa ibadah iman, enggak tasawuf, tapi belum berdiri tegak, kata Nabi, maka fal yajlis, hendaklah ia duduk. Jadi kalau ketika Bapak lupa ya, saya sujud tuh, langsung bangkit, Allahu Akbar, Bapak lagi begini ingat. Misalnya, kan belum berdiri tegak, kata Nabi, jika kamu itu lupa tasawuf itu, dan kamu berdirinya belum tegak, maka duduk, kata Nabi. Kalau duduk berarti tidak sujud sahwi karena tasawuf awal gitu. Tetapi apabila berdirinya sempurna, maka lanjutkan aja, kata Nabi. Tapi nanti harus sujud sahwi. Nah, kejadiannya adalah Nabi lupa tasawuf awal. Sahabat, subhanallah, subhanallah. Tapi Nabi tetap aja terus ikuti iman. Maka para sahabatnya sebagai makmum mengikuti imam. Nah, kemudian di ujungnya Rasul melakukan sujud sahwi. Demikian ibadah iman dijelaskan oleh para sahabat terkait dengan lupa tasyahud awal. Yang terakhir adalah ragu terkait dengan rakaat. Kata Rasulullah, "Idza syakka ahadukum bi sholati," apabila seorang dari kalian ragu ibadah iman di dalam sholatnya, "falam yadri," ia tidak tahu, "awahidatan am tintain," apakah ia itu berada rakaat yang pertama atau rakaat kedua? Apakah sudah rakaat kedua atau masih rakaat pertama? Fal yaj'alaha wahidatan, kata Nabi, jadikanlah bahwa ia melakukan sholatnya yang satu, bukan yang dua, milihnya. Jangan milih yang dua, tapi milih yang satu. Jika kita ragu dari sholatnya, apakah rakaat ini satu apa dua, maka pilih yang satu. Kemudian kata Nabi, wa idza lam yadri, dan apabila ia tidak tahu ibadah iman, apakah dua rakaat am salatan atau tiga rakaat, fal yaj'alaha tintain, hendaklah ia menjadikan bahwa itu ada dua rakaat. Begitu pula ketika ragu apakah tiga atau empat, jadikan yang tiga, kemudian hendaklah ia sujud sahwi dalam keadaan duduk itu. Begitu kata Rasulullah terkait dengan orang yang ragu terhadap rakaat. Jadi kalau kita sholat ragu, ini rakaat pertama apa kedua, ini sudah dua rakaat apa masih satu rakaat, pilih yang satu. Berarti kalau sholat subuh kita ragu, ya Pak ya, ini satu apa dua, pilih yang satu. Lalu kemudian kita berarti lanjutkan, gitu ya Pak. Ditakdirkan semua juga sama Pak, ragu misalnya gitu. Nah ini mau tergantung imam gitu Pak ya. Gitu. Maka kemudian pada saat itu ia menetapkan satu rakaat. Maka kemudian dilanjutkan rakaat yang kedua, tetapi kan dasarnya tadi ragu, maka harus sujud sahwi. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini petunjuk tentang sujud sahwi. Yakni pertama, karena kekurangan rakaat, tentu ditambah dulu, disempurnakan dulu, baru sujud sahwi. Ditutup dengan salam. Sujud sahwinya bisa dilakukan itu sebelum salam atau setelah salam. Dari semua yang tadi disebutkan ibadah iman memberi petunjuk kepada kita bahwa sujud sahwinya bisa dilakukan sebelum salam atau sesudah salam. Misalnya ibadah iman, karena kita sudah tahu kan, kita ragu nih satu apa dua, berarti kan sudah tahu konsekuensinya harus memilih yang kurang bukan yang lebih Pak. Lalu sujud sahwi, nah ketika sujud sahwi itu posisinya Bapak sudah tasawuf masih dajjal, Bapak sujud sahwi, jadi nggak langsung salam. Habis selesai bacaan tasyahud, selesai, Bapak langsung sujud. Lalu duduk antara sujud, kemudian posisi tawaruk lagi, kemudian langsung salam. Itu kaifiat sujud sahwi sebelum salam. Nah, sekarang sujud sahwi setelah salam. Bapak baca biasa sampai ujung dari bacaan Bapak tasyahud itu, kemudian salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian Bapak sujud, ibu sujud, kemudian guru anda sujud, kemudian posisi tawaruk, kemudian salam. Itu kaifiat dari cara melakukan sujud sahwinya sebelum dan sesudah salam. Mau itu yang sebelum, mau yang sesudah, itu boleh. Tetapi jika setelah salam, tetap saja harus ditutup dengan salam setelah sujud sahwinya. Bagaimana nahimakumullah? Diingatkan kembali kepada kita semua
itu dilakukan karena kekurangan rokaat, kemudian kelebihan rokaat karena lupa tasyahud awal dan ragu terkait dengan rokaat. Tetapi mohon maaf Pak, ya ini aturannya. Tidak setiap kita lupa di dalam sholat harus disahwi. Itulah kenapa tadi disebutkan kesimpulannya hanya 4 penyebab. Jadi Bapak, misalnya Bapak nih habis qiyam, Pak. Bapak tuh lupa enggak ruku, langsung sujud gitu kan. Atau ketika Bapak sujud itu lupa, saya ini sujud pertama apa kedua, paham enggak lah? Bapak pernah enggak begitu? Lagi sujud nih, Pak. Bu, pernah enggak tuh? Lagi sujud, ini sujud pertama apa kedua tuh ya? Nah, iwatiwa nahimankumullah, itu kan berarti Bapak lupa tuh ya. Katakanlah ragu misalnya, wah karena ragu nih, saya hitung bahwa ini sujud yang pertama nih gitu kan. Tapi tetap kan Bapak itu enggak yakin kan, karena lupa kan. Nah itu tidak ada syariat sujud sahwi. Jadi tidak setiap lupa ada sujud sahwi. Tapi sujud sahwi itu karena lupa. Diterima enggak? Tapi perkara-perkara tertentu sesuai dengan tuntunan roh. Jadi saya ulangi ya, tidak setiap kita lupa dalam sholat itu harus sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan hanya pada 4 penyebab tadi. Diulang apa lagi Pak? 1, kekurangan rokaat. 2, kelebihan. 3, lupa tasyahud awal. Yang 4, ragu terhadap rokaat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dipahami, dan jika terjadi satu dari penyebab tadi, apalagi 4-4 itu Bapak alami, Ibu alami, maka lakukan sujud sahwi. Nah, saya akan praktekkan sujud sahwinya supaya jelas dengan praktek. Karena posisinya waktu iman kita sudah pada posisi sujud sahwi ya. Pada saat kemudian kita berada pada tasyahud akhir, berarti posisinya tawaruk kan, duduknya tawaruk. Duduk miring begini, Pak. Kemudian ketika sudah selesai, ini yang pertama, ya ini dilakukan sebelum salam. Kita baca misalnya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam sampai masih dajjal. Nah, setelah itu langsung sujud 2 kali. Allahu Akbar. Bacaan waktu iman bacaan sujud. Tidak ada bacaan khusus yang sahih, tidak ada. Bacaannya sama subhanallahil a'la atau subhanaka allahumma rabbana bihamdika allahumma ghfirli. Kemudian takbir Allahu Akbar. Rabbi ghfirli, bacaan duduk antara sujud, kemudian sujud kembali, bacaan sujud sama, lalu kemudian posisi tawaruk miring, kemudian langsung salam, tidak baca tahiyat lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa dipahami, Pak? Nah, itu yang dilakukan kalau sebelum salam. Nah, sekarang yang sudah salam, misalnya posisi masih dajjal, kemudian Bapak bukan sujud tapi langsung salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian langsung sujud. Allahu Akbar. Baca bacaan sujud sebagaimana biasanya, kemudian duduk antara sujud dengan takbir biasa iwati iman. Allahu Akbar, langsung sujud. Lalu kemudian posisi tawaruk, kemudian salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa dipahami, Pak? Nah, jadi dari beberapa, ada 2 contoh tersebut di waktu iman, ternyata ya memang kaifiat sholat yang sudah dibahas harus dipraktekkan ya di waktu iman, karena masih harus dibenahi ya, sujudnya, duduknya. Kan kita sudah bahas. Ya ini bukan majelis pemaksaan sih, kan ini majelis ilmu ya. Cuman kita sudah bahas bahwa para sahabat itu ketika sholat kakinya nggak dirapetin tapi dibuka. Nah, karena Bapak dirapetin ketika duduk jadi begini, Pak. Harusnya kan ketika duduk itu kaki kanan sama kiri kan nggak ketemu. Nih, kalau Bapak renggang seperti ini, tuh cuma disimpan begini tuh. Ininya tegak, ini diduduki. Tapi Bapak karena begini, masukinnya begini jadinya. Nah, dapat begini. Nah, jadi begini kakinya. Salah ini. Ini salah. Ya. Jadi ini renggang ketika duduk cuma gitu aja tuh. Tuh, Pak. Tuh. Gini. Tuh. Jadi ini tidak berubah. Yang ini yang kiri yang berubah. Jadi, Pak.
Ya dibenahi lah nanti Pak ya. Karena belum praktekin satu-satu ya Pak ya. Udah bab sholat berjamaah tapi sholat sendiri masih pada begitu. Dibenahi. Baik, demikian karena waktu juga yang misalkan kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan khususnya tentang sujud sahwi dapat dipahami. Dan sekali lagi bahwa syukur-syukur nggak lupa. Masalahnya kita ini manusia ya Pak ya. Tidak terlepas dari salah dan lupa gitu Pak ya. Kata orang bilang mahalul khotoh wal forget gitu Pak. Gitu. Jadi orang itu manusia itu begitu. Karena demikian maka menjadi syariat dalam urusan ibadah ada syariat sujud sahwi. Mudah-mudahan dapat diamalkan nanti jika tidak mendoakan lupanya Pak ya. Jika lupa maka amalkan kaifiat sujud sahwi sehingga apa yang kita alami ibadah iman itu tidak menjadi kesalahan, tidak menjadi kekeliruan karena sudah ada tebusan yang sudah ada kiprat yang sudah diganti itu dengan sujud sahwi. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.